Lagi. Guys, langsung aja kita review untuk addonnya langsung aja. Oh ya, BTW saya sini juga sudah cosplay menjadi penyihir ya guys ya. Oke. Langsung aja kita ganti kamera guys. Dan langsung kita coba dari skill pertama itu ada black hole spell. Langsung kita cobain kayak gini guys. Boom, untuk black hole-nya guys. Wow, berputar-putar kayak gitu guys ya. Awas cuy, black hole-nya ini sangat besar banget sih. Kita nggak bisa keluar guys ya. Gila cuy. Oh my god, gila guys ya. Black hole-nya sangat apa ya, menyedot banget gitu guys ya, kayak kita terserap banget gitu guys ya, kita nggak bisa keluar gitu cuy. Oke. Dan untuk skill berikutnya itu ada ice spike spell, kita coba. Boom, kayak gitu guys ya. Mungkin kita coba lagi ya tuh, kalau kita kena itu bakal ada efek wither guys ya. Kita arahin juga guys, jangan lupa kayak gini. Boom. Nah kayak gitu guys ya, langsung beku cuy. Oke. Dan untuk skill berikutnya yaitu ada dagger's rain spell, langsung kita cobain aja guys. Boom. Oh ya, BTW untuk cara mendapatkan para spell-spell ini tinggal ke gambar pedang aja guys ya. Nanti kan ambil sendiri aja. Jangan lupa untuk eksperimental gameplaynya diaktifkan guys ya. Oke, ini yang berikutnya itu ada green tempest spell. Gimana nih guys? Wah, kayak gini guys ya. Oh my god, gila cuy. Kayak hujan gitu guys ya. Meledak cuy, gila coy. Kekuatannya, efeknya sumpah saya suka banget sama efeknya gitu guys ya. Gila cuy, oke. Emang ini semua magic gitu guys ya, atau semua sihir cuy ya. Oke, yang ada di Minecraft cuy. Oke. Yang berikutnya itu ada api ini guys ya, kayak kita meledakkan api gitu cuy. Kita coba lagi guys. Boom. Langsung terbakar guys. Ini ada fireball, kita coba. Kita coba lagi. Boom, kayak gitu guys ya. Dan ini ada gamma ray spell. Oh ya, BTW untuk setelah kita gunakan skillnya atau magicnya ada cooldownnya guys ya, jadi kan tungguin aja cooldownnya sampai selesai. Langsung kita cobain yang berikutnya guys, kayak gini. Boom. Kita tunggu guys, ini kak kalau nggak salah meledak guys. Nah kayak gitu, bakal meledak gitu cuy. Oke. Dan ini ada dark AA spell, kita coba. Waduh, malah naik cuy. Oke, kita coba kayak gini guys. Makan. Ngeri banget guys, ada efek matanya guys ya, the real magic cuy, the real penyihir sih kita guys ya. Meteor shower spell, kita coba. Coba lagi guys, hadap ke bawah guys ya. Boom. Oh, kita harus hadap ke bawah guys ya. Ngeri banget guys. Boom. Gila guys ya, kita kalau gunakan meteor harus hadap ke bawah guys ya, kayak gini. Coba lagi. Banget guys, efeknya sumpah guys ya. Waduh, sangat bikin nge-lag guys ya, saya takut nge-lag juga. Oke. Dan langsung aja kita lanjut untuk skill atau sihir berikutnya. Let's go. Untuk sihir berikutnya itu ada levitation guys, langsung kita cobain aja skillnya. Kita bisa terbang. Oh ya, kita juga bisa ngangkat kalau nggak salah ini guys ya, levitation soalnya juga. Oke, ini ada teleport spell, kita cobain guys ya. Teleport ini gimana guys, cobain aja. Boom, kita teleport ya guys ya. Oke, yang berikutnya itu ada thunder spell, kayaknya ini melawan petir biasa. Cuma melawan petir biasa. Ini ada time spell, kita coba guys. Boom. Buat apa ini guys time spell ini? Saya nggak begitu tahu guys ya, time spell ini gunanya buat apa guys ya. Dan ya, kita langsung aja lanjut yang berikutnya guys. Yang berikutnya itu ada wither guys, langsung kita cobain guys ya. Boom. Kayak gitu guys ya, ngelempar wither. Yang ini ada dragon spell, ini gimana, kita cobain guys. Kenapa kok geter-geter layar saya guys. Langsung kita cobain guys ya, si wither spell, langsung kita cobain aja. Oke gitu guys ya, mengeluarkan nafas naga guys ya. Oke. Dan yang berikutnya itu ada expectopatrum, kita langsung cobain aja guys ke slime ini guys ya. Oke, langsung kita cobain guys. Boom. Kayak gitu guys ya, kayak disapir gitu guys ya. Ini ada Expelliarmus, gimana nih guys? Buat apa ini guys? Saya nggak tahu guys ya, skillnya buat apa. Ini ada Avada Kedavra, wah kayaknya nggak ada skillnya nih guys ya, saya nggak tahu guys. Kayaknya sudah sih untuk para skill-skillnya guys ya. Dan untuk yang lainnya itu, iya ini ada juga Magic Shield guys, kita bisa coba kayak gini. Jadi kita bisa melindung guys ya, kayak gini. Bakal terpental kayaknya guys. Nah itu
Dan ya, dan kalau yang search ini kayaknya nggak bisa kita cobain guys ya, nggak tahu guys kalau yang search ini guys ya, demon gitu, saya nggak tahu guys cara mengaktifkannya gimana yang search gitu guys ya. Oke, dan di sini juga ada flying broom, telekinesis, dan time ring ini kalau nggak salah kita bisa menghentikan waktu kayak gini guys, boom, kita tahan guys ya, waktu bakal berhenti. Telekinesis kita tahan dan kita bisa mengangkat guys ya, kayak gitu. Bahkan item aja bisa kita angkat kayak gitu guys ya. Keren banget cuy, oke. Dan apa ini? Demon stress. Enggak tahu guys ya, yang stress itu guys ya. Ini ada flying boom, kita bisa spawn dan kita naikin kayak gini guys. Keren banget cuy, oke. Dan ya kayaknya mungkin cukup gini aja itu. See you untuk review dan kali ini, dan langsung aja ke cara download dan pasang Edo-nya. Let's go. Untuk cara pasang aja cuma tinggal klik tanda gini, klik ubah nama untuk zipnya dihilangkan guys, kalian klik oke, klik kayak gini, klik kayak gini, klik gambar panah, kalian klik Minecraft, klik hanya sekali dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya. Cukup simpel loh cara pasang Edo-nya. Kita tunggu guys, import started dan violet guys, karena saya udah pasang Edo-nya guys ya. Dan ya kayaknya mungkin cukup gini aja untuk si untuk review dan kali ini. Kalau misalnya suka dengan addon magic kayak gini, ini kalau nggak salah dari anime guys, tapi saya nggak tahu anime apa gitu guys ya, soalnya kayak kekuatan dan magicnya tuh mirip di anime gitu guys ya, tapi saya nggak tahu ini dari anime apa cuy, oke. Dan ya terima kasih, semoga kalian bisa terhibur dan ya bye bye, terima kasih guys.